Alhamdulillah, saya rasakan mulai bangkit ya, dari mulai Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, itu kan. Alhamdulillah, Walet sekarang udah mulai bergairah lagi. Sekarang aja pasaran untuk wilayah Kalimantan, itu pasaran sekitar 13 jutaan per kilo. Nah, untuk Jawa sekitar 11. Kalau untuk Sumatera mungkin sampai 13 juga. Alhamdulillah, menyeluruh. Pasaran harga rata-rata 12 juta setengah lah. Karena terbukanya pasar untuk walet ini terbuka lebar di China, Hong Kong, terus sama Singapura juga. Ya, kemungkinan besar gitu. Kemungkinan besar petani walet bisa mencukupi gitu. Pangsa pasar walet di internasional.